Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong akan mengeluarkan peraturan kepala daerah atau Perbup untuk mendukung pelaksanaan protokol kesehatan COVID-19 di daerah itu. Aturan ini dikeluarkan sebagai tindak lanjut dari pidato Mendagri Tito Karnavian di Rejang Lebong beberapa waktu lalu dan sebagai upaya mendukung efektivitas realisasi program 1 juta masker yang digagas Pemkab Rejang Lebong. Jika peraturan ini mulai berlaku, maka akan ada sanksi disiplin bagi warga yang tidak mengenakan masker. Ya, kita mungkin percepat saja, bukan perda, kita pergub aja. Pergub nanti kita buat, tapi pedomannya adalah ada keputusan presiden tadi. Pedoman itu kan klausul, menimbang kan, rencana ya, kita dengan keputusan presiden, dan nanti pergubnya pedoman dengan itu. Jadi kita adalah berpedoman satu aja kejawabannya, cukup itu. Karena payung hukumnya adalah perpres, payung hukum. Saat berkunjung ke Kabupaten Rejang Lebong, Menteri Tito Karnavian sempat memuji program pembagian 1 juta masker yang digagas Pemkab Rejang Lebong. Ia berharap selain membagikan masker, pemerintah daerah juga diharapkan melakukan sosialisasi dan membuat aturan tegas berupa sanksi bagi warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Frankie Adinugoro, RTV.com.